pelajaran fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara pengacara majlis, Ya Muhammad Ustaz Ahmad Fadli Syari, Ketua Pemuda Perikatan Nasional, merangkap Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Malaysia, Ya Muhammad Dato' Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional, merangkap Ketua Amada Malaysia, Saudara Li Bun Sian, Esko Biro Hak Asasi Gerakan, mewakili Ketua Pemuda Gerakan Malaysia, Yang Berhormat Ustaz Afnan Hamimi Taib Azamuddin, Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional, merangkap Timbalan Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Malaysia, Yang Berhormat Ustaz Hafiz Sabri, Pengarah Pilihan Raya Pemuda Perikatan Nasional, Yang Berhormat Dato' Sri Muhammad Azmin Ali, Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Selangor, merangkap Ketua Penangan Perikatan Nasional, Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Selangor Dr. Ahmad Yunus Hairi, Yang Berbahagia Tan Sri Noh Omar, Mantan Ketua Perhubungan UMNO Negeri Selangor, ahlan wa sahlan wa marhaba, pimpinan-pimpinan Pemuda Perikatan Nasional, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, apa khabar semua? Saya pada hari ini akan cukup bersemangat, rasa balik semula seperti zaman orang muda, kerana melihatkan apa yang sudah kita saksikan hampir 2 jam ini, bahawa sudah ada satu pertanda yang amat nyata dan jelas. Semangat yang berkobar-kobar inilah yang akan nantinya akan bersemarak dalam kempen pilihan raya negeri, baik di Selangor dan juga di negeri-negeri yang lain yang menghadapi PRN. Nyata dan jelas, gelombang inilah insya-Allah akan membawa kemenangan besar kepada Parti Perikatan Nasional ini insya-Allah. Saudara-saudara sekalian, kita berada dalam situasi yang agak genting sekarang ini. Dalam tempoh beberapa minggu ke hadapan, ujian yang getir akan dihadapi oleh kita sebagai jentera pilihan raya Perikatan Nasional, Pemuda Perikatan Nasional. Saudara adalah barisan hadapan, the front liners, yang pastinya penting untuk menjadi benteng yang kuat dan kokoh untuk menempuh badai gelombang yang hebat yang akan kita hadapi di 6 buah negeri, terutamanya yang ada di negeri Selangor ini, iaitu suatu ancaman untuk kita hadapi. Agar dengan gerak kerja yang kita akan laksanakan ini, maka kita akan dapat menempa satu sejarah perubahan besar yang pastinya akan membawa kesan pada pihak kerajaan pusat, Kerajaan Madanon yang ada pada hari ini, yang dikatakan luar tabi'i. Sudah hampir lebih daripada 6 bulan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim mentadbirkan negara. Apa perasaan saudara-saudari sekalian? Terbukti jelas, selepas 100 hari kerajaan terbentuk, biasanya sudah ada satu perancangan yang jelas tentang hala tuju masa depan yang nak dibawa oleh kerajaan yang sudah terbentuk ini. Tetapi hari ini sudah lebih daripada 100 hari. Formula demi formula demi formula yang dianjurkan oleh LAPG,
langsung tidak ada suatu kenyataan yang jelas tentang apa yang nak dilakukan oleh pihak pimpinan kerajaan yang ada pada hari ini. Saya tahu bahawa kerajaan hari ini boleh bercakap pelbagai-bagai perkara untuk meletakkan negara ini ke suatu situasi yang lebih baik. Tetapi jelas terbukti apa yang kita saksikan pada hari ini, sejak beberapa tempoh yang sudah pun berlalu, tidak ada satu pun kenyataan yang jelas bahawa kerajaan yang ada pada ini mempunyai suatu perancangan tentang cara bagaimana nak melaksanakan rencana apa yang telah pun dijanjikan dalam manifesto mereka dalam pilihan raya yang lepas untuk dilaksanakan bagi kepentingan rakyat jelata. Saya pergi ke mana-mana. Di sebelah pagi tadi saya ada di Pulau Pinang menemui rakan-rakan kita yang ada di utara, menemui ramai daripada pengundi-pengundi yang ada di sana. Saya berada di selatan, hari ini di tengah. Di negara kita pada hari ini tidak ada suatu pun satu pihak dan kelompok yang menyatakan pada saya bahawa mereka cukup berpuas hati tentang apa yang sedang pun berlaku di negara kita pada hari ini. Rakyat berhadapan dengan satu keadaan yang cukup menderita. Saya tahu waktu kita menguruskan soal COVID, kita melancarkan plan untuk menguruskan ekonomi negara dengan pakej ransangan yang besar. Waktu yang amat sukar, yang mencabar. Tetapi alhamdulillah berkat keupayaan kepimpinan waktu itu dan didokong oleh rakyat jelata, kita telah pun hari ini keluar dalam situasi keadaan yang dikatakan lebih baik. Tetapi sepatutnya selepas keadaan itu sudah berada di situasi pada hari ini di sini, negara sepatutnya sudah pun pulih dalam keadaan yang lebih baik. Rakyat dibela, bantuan disampaikan, makanan ada atas meja, pekerjaan makin meningkat bertambah, pendapatan sepatutnya meningkat lebih besar daripada yang lepas. Tapi nyata ini hanya harapan kosong semata-mata. Sebab itu PRN yang kita hadapi ini ialah satu daripada apa yang disebutkan oleh rakan-rakan saya di tempat lain, satu referendum pungutan suara daripada rakyat yang ada di 6 buah negeri, sama ada rakyat yang ada di negeri-negeri ini khususnya pengundi akan dapat memberikan suatu isyarat yang jelas bahawa pimpinan kerajaan yang ada pada hari ini di peringkat pusat, apalagi di peringkat negeri seperti Selangor ini, harus sedar bahawa mereka sudah menjadi kerajaan yang gagal, yang tidak mampu untuk membantu rakyat jelata. Isyaratnya ialah dengan memberikan sokongan 100% pada semua calon daripada Perikatan Nasional yang kita letak untuk bertanding di semua kursi DUN di seluruh negeri-negeri yang kita hadapi ini. Tetapi untuk sampai ke peringkat itu bukan satu perkara yang agak mudah. Kita memerlukan pengorbanan daripada setiap ahli-ahli kita di semua peringkat, terutama mereka yang ada amanah, ada tanggungjawab, jentera yang ada di peringkat bawah di angkar umbi, untuk menentukan setiap pengundi yang ada di negeri-negeri yang kita hadapi PRN ini akan membantu menyokong kita untuk memulihkan situasi negara kita dan menyelamatkan negara kita daripada terjerumus dalam keadaan yang lebih buruk daripada apa yang kita lihat pada hari ini. Boleh ataupun tidak? Boleh. Saya sedar bahawa ini adalah satu perkara yang amat penting. Sebab itu kami di peringkat pimpinan tertinggi telah berbincang. Pertamanya saya nak nyatakan sini, kita sudah hampir selesai dalam rundingan untuk pembahagian kursi untuk semua parti-parti dalam Perikatan Nasional. Alhamdulillah. Siapa di sini nak jadi calon, angkat tangan. Wah, ramai. Tak ada apa-apa pun perselisihan faham, tidak ada ketegangan. Mudah saja. Kalau bersatu minta ini, PAS bagi. PAS minta itu, kita bagi dan gerakkan begitu juga. Maknanya ada semangat bertolak ansur. Penting sekali bila sudah nanti diputuskan. Dan ini akan diumumkan dalam tempoh yang terdekat. Dan selepas itu kita meminta nama-nama calon dikemukakan oleh parti-parti kita. Harapan saya sebagai pengerusi Perikatan Nasional,
kita terima dengan hati yang terbuka, menyokong penuh pada calon-calon kita, menentukan kejayaan dan kemenangan Perikatan Nasional dalam pilihan ini. Boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Kalau kata boleh, dah menek dah, kata orang Kelantan. Tapi kita belum lagi sampai ke situ. Kita tahu bahawa dalam pilihan raya ini kita perlu gerakkan jentera kita sampai ke akar umbi. Parti kita parti miskin. Mafi fulus. Tetapi semangat yang ada pada saudara hari inilah akan menjadi penentu kemenangan kita. Betul tak? Kerana dengan gerak kerja yang tersusun dan teratur, dan dalam pilihan raya di peringkat negeri ini dikatakan bahawa setiap pengundi itu adalah raja. Voters are king. Mereka penentu tentang kemenangan ataupun kekalahan kita. Jadi sewajarnya kalau kita sedar dan faham inilah keadaan dan situasinya, maka gerak kerja kita ialah untuk menentukan setiap pengundi yang ada di mana-mana kawasan yang kita jagai, baik di peringkat DUN dan PDM. Sekiranya mereka ini memberikan sokongan kepada kita, maka nyata terbukti insyaAllah kita boleh mencapai dan meraih kemenangan. Ada orang berkata bahawa adalah agak sukar untuk kita berhadapan dengan apa yang disebutkan kerajaan yang ada pada hari ini, incumbent. Macam Selangor ni dikata incumbent. Kerajaan PH yang ada pada ini incumbent. Itu tanggapan mereka. Kerana sedar ataupun tidak bahawa hari ini dengan gabungan PH dan BN sudah timbul situasi yang agak kritikal di dalam gabungan yang dikatakan gabungan luar tabi'i ini. Saya tak kata, orang kata. Gabungan yang dianggap tidak secocok ini telah timbul berbagai-bagai isu dan masalah. Perundingan kursi yang dikatakan sudah dibuat tidak selesai. Kenapa saudara? Dalam Pakatan Harapan antara partinya adalah DAP. Dalam juga Pakatan Harapan yang digabungkan dengan Barisan Nasional, yang dalam Barisan Nasional itu ada UMNO. Saya pernah jadi ahli UMNO lebih daripada 50 tahun. Walaupun saya dipecat keluar, tak pernah dalam sejarah kami dalam UMNO dulu mengatakan kami boleh bekerjasama dengan DAP. Kenapa? Kerana ideologinya berbeza. Mereka tak sokong dasar-dasar yang diperjuangkan oleh parti kita. Masalah hak istimewa agama Islam, soal orang-orang Melayu dan sebagainya. Memang tak terlintas oleh saya satu hari bahawa UMNO akan bersama-sama dengan PH dan juga dalamnya ada DAP. Bukan saja tidur sebantal mimpi lain-lain, bukan saja peluk dan bercium mulut pada hari ini, agak adalah suatu perkara yang aneh dan luar biasa. Saya tahu di sebelah DAP sana ramai pendukung-pendukung mereka, orang-orang Cina, marah kepada Anwar Ibrahim bila mereka sokong dalam pilihan raya untuk menyokong PH. Mereka tidak fikir bahawa satu hari UMNO akan berada bersama-sama dengan PH. Demikian juga orang yang menyokong UMNO dahulu, bila mereka bertanding, mereka harap UMNO akan menjadi pejuang untuk orang Melayu, rakyat Malaysia. Tak mungkin dia boleh bergabung dengan pihak DAP dan Anwar Ibrahim. No Anwar, no DAP. Hari ini apa dah jadi? Satu gabungan parti yang agak luar biasa. Itu saja saudara, adalah satu bukti yang jelas kita harus tolak PHBN ini. Tak mungkin mereka boleh tadbirkan negara kita dalam keadaan yang terbaik untuk semua kaum yang ada dalam negara kita, kerana gabungan ini tidak akan, orang kata, bertahan lama. Pilihan gaya peringkat negeri inilah nanti berikan isyarat pada mereka. Ya, dia mungkin tidak mengubah keadaan kerajaan di peringkat persekutuan, tetapi dengan tiba kemenangan yang akan ditunjukkan oleh Perikatan Nasional di 6 buah negeri ini, memberikan petanda bahawa Anwar Ibrahim tak boleh duduk lama di situ. Satu hari nanti PHBN akan tumbang. Dan bila kita hadapi masa depan, maka insyaAllah Perikatan Nasional akan kembali mentadbirkan negara kita ini.
Allahu Akbar. Takbir. Jadi saudara-saudara sekalian, saya tidak nak bercakap panjang. Semangat yang saudara dah tunjuk ini dah cukup bukti kesediaan untuk memikul tanggungjawab dan amanah yang berat. Ini jihad. Jihad untuk kita menentukan supaya negara kita dapat kita selamatkan. Jangan kita biar dan hanya menyaksikan dan tidak berbuat apa-apa. Bila kita melihat sesuatu kemungkaran berlaku dalam hadapan mata kita, kena ambil tindakan. Ini adalah satu kewajipan dan tanggungjawab yang harus kita pikul secara baik-baik. Sebab itu saya berharap petang inilah satu permulaan yang baik. Belum pun PRN diisytiharkan, tapi semangat sudah terlihat hari ini macam dah menang dah. Betul, itu satu kenyataan bahawa kita berupaya. Walau dalam keadaan sukar semana sekalipun, kita berupaya dan mampu untuk membentuk satu barisan yang cukup kuat dengan pemuda-pemuda di sini adalah harapan kita di barisan hadapan untuk menentukan kemenangan kita dalam PRN yang akan datang. Jadi saudara, ringkasnya, bersedialah daripada sekarang. Sudah bersedia? Sudah bersedia? Alhamdulillah. Dan kerjasama antara pimpinan yang ada di hadapan ini cukup baik. Saya tahu mereka-mereka di sudah pun bersedia. Dato' Azmin ialah Ketua Perikatan Nasional Negeri Selangor. Menjadi kewajipan dia untuk berikan hadiah pada kita supaya Selangor jatuh kepada Perikatan Nasional. Berat kerja Dato' Azmin. Tapi bukan dia saja. Ini semua di hadapan Tan Sri Noh Omar. Hari ini pakai baju hijau tak apa, tapi hatinya sudah biru sebagaimana yang kita menyokong kepada Perikatan Nasional. Terima kasih. Dan dengan dokongan rakan-rakan yang lain secara senyap ataupun tidak secara senyap, terbuka dan sebagainya, ramai ahli-ahli UMNO sudah kecewa. Ramai berkata mereka tidak akan sokong kepada PH ataupun BN. Dengan senyap-senyap mereka akan keluar beramai-ramai dan mereka kata kita akan sokong kepada parti Perikatan Nasional insya-Allah saudara. Kalau inilah yang kita harapkan berlaku, insya-Allah kemenangan akan berada di tangan kita. Jadi sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih pada semua. Tahniah di atas semangat yang begitu tinggi yang ditunjukkan oleh saudara-saudara sekalian. Dan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Amat Mengasihani, saya dengan sukacitanya melancarkan jentera pemuda Perikatan Nasional Kebangsaan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan, 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 Takbir. Terima kasih.